mulai hari ini kita akan berkompetisi dalam grup Amalan. 1, 2, 3, go! So, ayo. Ayo. Kerudungnya nggak panjang, nggak syar'i. Ih, dia kerudungnya panjang banget. Jangan-jangan dia teror. Kok sholat subuhnya pakai kunut aliran apa dia? Lah, kunut kan cuma buat aliran itu. Lah, kok dia sholatnya nggak pakai mukena? Kok sholat pakai gamis? Ini boleh. Ibadah kok rasis? Berkompetisi dan beribadah boleh saja. Tapi bukan berarti saling menjatuhkan satu sama lain. Islam itu indah jika kita saling berpegangan dan tidak merasa diri paling benar. Islam itu luas dan sebetulnya hati kita untuk menerima perbedaan.